开车，晚上好。For today, again, I would like to seek your permission and allow me to deliver my speech in Malay. Is that alright? Para pengundi Hougang dan hadirin sekalian, Assalamualaikum. Hari ini, saya akan membuat satu rumusan ataupun summary tentang beberapa isu yang berkaitan dengan pilihan raya kecil Hougang ini. Pertama sekali, saya ingin mengulas tentang sebuah laporan berita minggu pada 20 hari bulan yang lepas. Besar, terpampang, tajuknya pilihan raya kecil menyusahkan penduduk. Adakah anda disusahkan dengan pilihan raya ini? Saya ingin tanya sekali lagi, adakah pilihan raya ini menyusahkan anda? Parti Pekerja telah berulang kali mengatakan bahawa kami adalah parti yang rasional dan bertanggungjawab. Dan atas dasar rasional dan tanggungjawab ini, kami di Parti Pekerja merasakan adalah satu tindakan yang sebenar-benarnya untuk kami memberi peluang kepada para penduduk Hougang untuk sekali memilih atau memilih sekali lagi wakil mereka di Parlimen. Walaupun kami akur ada kemungkinan keputusan tidak akan berpihak kepada Parti Pekerja, namun kami bersedia menerima apa jua keputusan kami kerana kami lebih menitik beratkan kepentingan penduduk Hougang atas kepentingan parti kami sendiri. Tuan-tuan, memang tidak mudah untuk Parti Pekerja membuat keputusan ini. Namun, kami percaya ia adalah langkah yang terbaik untuk penduduk-penduduk Hougang. Pada kempen kali ini, Parti Pemerintah PAP banyak menekankan isu-isu lokal atau tempatan. Banyak telah diperkatakan oleh mereka bahawa keadaan Hougang agak terkebelakang, seperti tidak ada projek naik taraf lift dan kemudahan-kemudahan lain. PAP mengatakan bahawa mereka amat prihatin dengan keadaan Hougang yang mundur. Soalan saya, salah siapakah keadaan Hougang sedemikian? Agak-agaknya salah siapa, puan-puan? Siapakah yang menentukan sama ada projek naik taraf lift ini akan diadakan ataupun tidak? Siapa? Adakah pemerintah ataupun parti pekerja? Projek naik lift ini milik siapa, tuan-tuan? Adakah ia milik pemerintah? Tidak, tuan-tuan. Projek naik taraf lift adalah milik rakyat Singapura yang membayar cukai. Namun, PAP telah menyalahgunakan projek ini dan membuat sesuka hati tentang manakah kawasan yang mereka inginkan dahulu. Untuk Hougang, kawasan ini telah dipinggirkan atau dilambatkan projek naik taraf lift kerana anda, pengundi-pengundi Hougang, telah memilih Parti Pekerja. Adakah ini menunjukkan Parti PAP prihatin tentang keadaan Hougang? Mereka selalu mengatakan mereka prihatin dan mengambil berat tentang penduduk Hougang. Namun, realitinya adalah sebalik. Hadirin sekalian, pembangunan kawasan Hougang ini banyak tertakluk kepada keputusan pemerintah. Kuasa dan dana yang ada pada majlis bandaran atau town council terbatas. Malah, seperti yang dikatakan oleh Puan Sylvia kemarin, majlis bandaran Hougang pernah meminta atau memohon untuk menggunakan dana CIPC untuk memperbaiki keadaan sekeliling, namun tidak lulus. Majlis bandaran juga pernah menganjurkan atau mengesyorkan kepada HDB agar kami menggunakan dana sendiri untuk memperbaiki lobby-lobby lift.
namun telah ditolak. Bagaimanapun, saya amat bangga terhadap kesabaran dan keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh pengundi-pengundi Hougang. Kesabaran anda dan keikhlasan anda akan membuahkan hasil. Kerajaan telah mengatakan pada tahun 2014 setiap estate di Singapura akan menjalani naik taraf lift. Hadirin sekalian, pada hari ini semasa saya menjalankan kempen di Hougang, saya berjumpa dengan sepasang suami isteri yang baru pulang dari pasar dengan beg yang besar. Saya tegur mereka, besarnya beg. Mereka mengatakan mereka terpaksa kerana dulu ada pasar berdekatan. Namun sekarang mereka harus ke Geylang dan membeli banyak, jumlah yang banyak kerana mereka tak mahu pulang alik kerap kali. Ramai penduduk yang terjejas dengan perubahan ataupun rubuhnya pasar di Hougang. Terutama sekali warga emas dan para peniaga. Kalau kita lihat sekarang, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Hougang sekarang, apa telah berlaku pada tapak pasar yang lama tu? Apa telah berlaku? Mereka telah menggunakan tanah itu dan menjualkan kepada para developer untuk pembinaan sebuah kondominium. Siapa yang rugi, siapa yang untung? Adakah perbuatan ini menunjukkan pemerintah mengambil berat tentang penduduk Hougang? Robohnya pasar rugi kepada penduduk. Namun, penjualan tanah kepada developer telah memberikan jutaan dolar kepada para pemerintah. Namun mereka masih boleh mengatakan mereka amat prihatin tentang penduduk Hougang. Hadirin sekalian, semasa berkempen juga saya berjumpa dengan seorang penduduk. Dia mengatakan kepada saya dia kecewa dengan tindakan memberhentikan servis bas berkaitan dengan blok 316 pada satu masa dahulu. Beliau percaya ini dilakukan atas sebab Hougang tidak memilih parti PAP. Para penduduk Hougang diperlakukan sedemikian hanya kerana ingin mereka adakan suara pembangkang di parlimen. Adakah ini demokrasi? Hadirin sekalian, perkara seterusnya yang diketengahkan oleh parti PAP pada pilihan hari ini adalah tidak ada bezanya sama ada pembangkang memenangi satu lagi kursi di parlimen. Kerana mereka berpendapat APP pembangkang yang sedia ada sudah cukup menjadi suara alternatif. Namun pada pandangan saya, pendapat PAP bahawasanya sudah cukup ada pembangkang adalah sesuatu yang tidak benar. Jumlah atau nombor pembangkang, AP pembangkang di parlimen boleh membuat satu perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah tujuan utama Parti Pekerja untuk ke arah membina sebuah parlimen pertama. Pada masa kini, kami masih dalam proses awal dan perjalanan masih jauh lagi untuk mencapai tujuan ini. 5 AP Parti Pekerja yang diundi serta 3 NCMP adalah hanya satu permulaan bagi kami membina sebuah parlimen dunia pertama. Kami memerlukan lebih banyak AP-AP pembangkang untuk bersama-sama memperjuangkan hak masyarakat Singapura.
Tuan-tuan dan puan-puan, keputusan Pilihan Rakyat Kecil Hougang ini mempunyai impak yang penting dalam proses demokrasi negara ini. Dalam sistem demokrasi, jumlah faktor adalah penting untuk mencapai sesuatu. Kemenangan pada parti pihak parti pekerja akan menjadi satu signal atau tanda kepada pemerintah PAP bahawa mereka harus lebih menitik beratkan keadaan kehidupan rakyat Singapura. Mari kita buat renungan. Marilah kita renung semula perubahan yang dilakukan oleh pemerintah selepas pilihan raya 2011, di mana buat julung-julung kalinya sebuah kawasan undi GRC ditembusi. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, antaranya ialah mengurangkan gaji para menteri. Walaupun sebelum ini perkara ini amat tidak disetujui oleh pemerintah. Seterusnya, perkara yang kita boleh nampak perubahan ialah pada bajet ataupun belanjawan 2012, di mana pihak pemerintah telah menunjukkan lebih banyak prihatin atau lebih menitik beratkan golongan-golongan yang kurang berupaya. Ini berbeza dengan bajet-bajet yang sebelumnya yang lebih banyak fokus kepada pembangunan ekonomi. Oleh itu, jika kita inginkan lebih banyak perubahan ke arah kebaikan kepada rakyat Singapura, voila! Tuan-tuan, saya sendiri dapati Encik Puan mempunyai sifat-sifat yang amat sesuai untuk beliau memimpin masyarakat. Saya amat confident bahawa beliau boleh memahami kehendak penduduk dengan baik, termasuk masyarakat Melayu. Saya percaya pengalaman Encik Puan lewat di kaki bukit bersama saya, di mana 27% penduduknya adalah berbangsa Melayu, telah membolehkan beliau memahami masyarakat Melayu dengan lebih mendalam. Sebelum saya akhiri, saya ingin dengan secara kerasnya menyangkal kenyataan DPM Tio yang mempersoalkan integriti Encik Peng. Dengan mengenali watak perwatakan Encik Peng dengan rapat selama ini dan berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang kaunselor yang banyak terdedah kepada pelbagai sifat-sifat dan perangai insan, saya tidak sedikit pun ragu tentang integriti Encik Peng. Malah, saya rasa sifat ikhlas, jujur dan ihsan yang tinggi yang ada pada Encik Peng adalah sesuai untuk beliau mewakili penduduk Hougang di parlimen. To end my speech, I would like to express that I am deeply frustrated, deeply saddened and strongly disagree with DPM's accusation that Mr. Peng Ngee Huat has not been truthful and questioned his integrity. Knowing him very well closely when he was Minister of my legislative assistant and as well as my counseling background dealing with various types of human characteristics and personality, I don't even have a slightest doubt about Mr. Peng Ngee Huat's integrity. He's a man full of humility, sincerity and empathy. And I can assure you, double confirm, that he's the right person to be a boss in parliament. Vote for Peng Ngee Huat.